Ustaz mohon pencerahan untuk yang dikatakan puppet tu. Wah, itulah. Saya sebenarnya tak ada masalah sangat dengan isu puppet tu. Isu puppet tu dia nak sebut seperti dan dia kata seperti. Dia kata seperti, dia nak jelaskan pandangan dia. Dan kita faham pandangan dia berdasarkan dengan dia bagi contoh. Iaitu Muhammad adalah seperti puppet yang hanya bergerak berdasarkan. Dia buat macam ni. Ya, Ustaz Muhammad buat macam ni kan? Buat macam ni kan? So dia kata puppet macam tu. Jadi dia nak kata bahawa apa yang Nabi cakap tu adalah daripada Tuhan. Mungkin dia boleh keluarkan hujah juga, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak bercakap dengan apa yang dikeluarkan dengan mulut dia sendiri, tapi dia bercakap dengan wahyu yang Allah Taala berikan. Boleh juga. Tetapi sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan begitu. Jika kita kata sifatnya begitu, maka pasti semua benda yang Nabi buat betul belaka. Sedangkan kita tahu bahawa Allah Azza wa Jalla menegur Nabi pada beberapa waktu. Allah Ta'ala tegur Nabi apabila menyisihkan Ibn Ummi Maktum. Padahal kalau kita kata puppet tadi, dia tak akan buat buat sisih. Jadi kita kata apa yang diwahyukan kepada Allah, maka Nabi hanya akan menyampaikan saja. Dia nak buat contoh puppet tak apa. Tapi apabila dia menyandarkan apa yang Allah Ta'ala wahyukan kepada dia sahaja dalam bab-bab ibadat.